Kayu MDF atau Medium Density Fiberboard adalah salah satu jenis kayu rekayasa yang populer digunakan di industri perabotan dan konstruksi. MDF terbuat dari serbuk kayu yang dihancurkan dan dicampur dengan bahan pengikat seperti resin, kemudian dipadatkan menjadi papan kayu. Pembuatan kayu MDF dimulai dari pemilihan bahan baku kayu yang berkualitas tinggi. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari pohon pinus atau eukaliptus yang cepat tumbuh dan memiliki serat kayu yang lebih halus. Setelah kayu dipilih, ia dipotong menjadi serpihan-serpihan kecil menggunakan mesin penghancur kayu. Setelah dipotong menjadi serpihan, kayu tersebut dikeringkan dengan menggunakan mesin pengering. Proses pengeringan ini penting untuk menghilangkan kelembaban yang berlebihan dan menjaga kualitas kayu. Setelah kering, serpihan kayu kemudian dihancurkan menjadi serbuk kayu dengan ukuran yang sangat halus menggunakan mesin penggiling. Setelah serbuk kayu siap, proses selanjutnya adalah pencampuran dengan bahan pengikat seperti resin. Resin digunakan untuk membantu serbuk kayu berperekat dan membentuk papan kayu MDF yang padat. Pencampuran dilakukan dalam mesin mixer dan berlangsung selama beberapa menit hingga serbuk kayu dan resin tercampur dengan baik. Setelah bahan baku MDF siap, proses selanjutnya adalah pembentukan papan kayu. Serbuk kayu yang telah dicampur dengan resin dicetak dalam bentuk lembaran menggunakan mesin pemadat. Setelah dicetak, lembaran MDF dipanaskan dengan suhu tinggi dan tekanan yang tinggi dalam mesin pres untuk membentuk papan kayu MDF yang padat dan kuat. Setelah proses pemadatan dan pemanasan, papan kayu MDF kemudian dipotong dan diukir sesuai dengan kebutuhan. Kayu MDF yang dihasilkan sangat fleksibel dan kuat, sehingga sangat ideal untuk digunakan dalam industri perabotan dan konstruksi. Pada masa lalu, proses pembuatan kayu MDF dilakukan secara manual dan memakan waktu yang lama. Namun, dengan teknologi modern, proses produksi kayu MDF menjadi lebih cepat, efisien, dan berkualitas tinggi. Pabrik kayu MDF modern dilengkapi dengan mesin-mesin canggih dan sistem otomatis yang mempercepat proses produksi. Kesimpulannya, proses pembuatan kayu MDF adalah proses yang menarik dan kompleks. Dibutuhkan teknologi modern dan bahan baku yang berkualitas tinggi untuk menghasilkan kayu MDF berkualitas tinggi. Dengan teknologi canggih, proses produksi kayu MDF menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga dapat memenuhi permintaan yang tinggi dalam industri perabotan dan konstruksi. Kayu MDF sangat populer karena fleksibilitas dan kekuatannya serta kemampuannya untuk dicat, dipoles, dan diukir dengan mudah. Ini menjadikannya bahan yang sangat cocok untuk digunakan dalam pembuatan perabotan, seperti meja, lemari, dan rak buku. Namun, penting juga untuk diingat bahwa proses pembuatan kayu MDF menghasilkan limbah dan emisi yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, produsen kayu MDF modern berusaha untuk menggunakan bahan baku yang lebih ramah lingkungan dan teknologi produksi yang lebih efisien dalam mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi kayu MDF. Dalam kesimpulannya, kayu MDF adalah bahan yang sangat populer dalam industri perabotan dan konstruksi, dan proses produksinya terus berkembang dan ditingkatkan dengan teknologi modern. Namun, perlu diingat bahwa proses produksi kayu MDF juga memiliki dampak lingkungan yang perlu diperhatikan.